Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di alam nyata Masjid Macang, di alam maya. Alhamdulillah, pada hari ini 10 Rajab 45 bersamaan dengan 22/1/24, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin, jilid yang kedua, bab Ahkamul Hajj, bab yang berkaitan dengan hukum haji. Berkait dengan hukum haji. Sambungan kita muka surat 121. Keharaman ihram itu 10. Tulis muharramatul ihram ataupun mamnu'atil ihram, perkara-perkara yang haram tak boleh buat ketika kita berihram. Dalam kitab ni ada 10 perkara. Yang kita kursus haji dia tulis 13. Tak ada beza. Cuma dia pecah ya. Pecah hak kecil. Mungkin hak satu, hak dua, tiga jadi satu. Dia 10 atau 13. Itu di antara dia panggil larangan ihram, perkara yang dilarang dalam ihram. Bagi jemaah yang ada kitab muka surat 121. Ada beberapa perkara yang haram atas orang yang berihram dengan haji atau umrah, dua-dua sekali itu. Dalam kitab ni menyenaraikan 10 perkara dan ianya terbahagi kepada 3 kategori. Tiga kategori, tiga jenis pengharaman. Yang pertama, haram untuk laki-laki saja. Orang perempuan tidak haram bagi dia, bahkan dia kena buat pula. Yang kedua, haram bagi perempuan saja, tidak bagi laki-laki. Dan kategori yang ketiga, haram kepada kedua-duanya, laki-laki perempuan sama. Kita terus pergi kepada tajuk supaya masa kita terhad. Yang pertama, haram bagi orang laki-laki saja, iaitulah memakai pakaian yang berjahit atau bercantum bagi laki-laki. Bagi laki-laki haram atau bertekat atau berkait di segenap badannya. Tak kira lah, yang penting naknya pakaian kita tu bercantum untuk satu anggota tertutup, maka tidak boleh. Seperti kemeja panjang, baju kemeja, baju rantai jubah, baju jubah lah, dan sebagainya. Melainkan kalau tidak ada pakaian yang lain, tak ada pakaian, dia tak ada kait ihram, dia tak bawa. Ataupun macam sebahagian daripada orang ini tersalah, kait ihram masuk dalam bib besar, ingat kena pergi Madinah dulu, kapal tu baik turun, dia Jeddah. Bos dia kata kita nak pergi Mekah ni, kena niat ihram atas kapal terbang. Payah kat nak pergi cari kain mana. Nah, atas kapal terbang tak ada kain. Kawan-kawan lain pun masuk dalam balai perut kapal terbang belakang bek. Macam nak buat. Tetapi itu haruslah dipakainya, boleh dia pakai. Dalam kitab ni kata tak payah fidyah, tak payah bayar dam. Tapi berbeza sikit pandangan ulama di sini. Boleh pakai, tak berdosa. Tapi dam tu kena bayar sebab kita langgar larangan ihram, tak boleh berpakaian. Cuma oleh kerana darurat, dia tidak berdosa. Nah, yang penting bagi kita ni dosa tu. Dam tu murah ya, 60 riyal, bukan mahal. Ataupun dipakainya kerana kepanasan atau kedinginan. Maknanya terlalu sejuk, udara ni sejuk sangat. Mana kalau tak pakai ni, boleh membawa pada mudarat. Contohnya, maka tidaklah salah dia pakai, tak berdosa.
tapi bersama fidyah kena bayar dam. Sebenarnya dam ni kalau hok besar, hok kecil ni dia panggil fidyah. Itu baru betul. Dam ni hok kena kambing tu. Fidyah ni hok kecil. Macam bagi makan orang miskin, salah pakai baju, salah pakai wangian. Itu dia panggil kesalahan kecil. Dan boleh bayar pun boleh pilih di antara tiga kategori bayaran. Manakah dalil? Dalilnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim. Ha, tengok ini bahasa Nabi, ini bahasa mudah. Ibnu Umar tanya, orang pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muhrim ni baru betul muhrim. Muhrim dia panggil orang yang pakai ihram. Orang yang tak boleh kahwin dengan dia tu, anak-anak rapat kita tu, dia panggil mahram. Berbaris atas mahram dengan muhrim. Kita ni pakai bahasa muhrim macam ni, muhrim saja ni lah mahram, sebab huruf sama, mim haram mim belaka. Ha, jadi mahram, mahram, muhrim. Muhrim orang pakai ihram, mahram orang yang haram nikah dengan dia, itu mahram. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tengok ni soalan sepatah. Orang nak pakai ihram, orang nak berihram pakai apa Rasulullah? Maka Nabi jawab, qala sallallahu alaihi wasallam la yalbasul muhrimu al qamis. Orang berihram tak boleh pakai baju, walal imamah serban, walal burnus. Dia tulis burnus. Burnus tu macam baju Maroko, Maghribi yang ada kepala atas tu, dia panggil burnus. Dia tulis sini kopiah. Baju tulis jubah berkopiah. Okey, orang Maroko, orang Maghribi dia pakai baju tu, ada itu dia panggil burnus. Ada sekut atas kepala tu, burnus. Kita sini tak ada lah, jubah biasa kan. Wala sarawil, tak boleh pakai seluar. Wala sauban massahul warsun wala za'faran. Dan juga kain yang terkena za'faran ataupun wars, kena wangian. Ada kena wangian tak boleh. Walal khufaini, dan tak boleh juga pakai khuf. Khuf ni stokin. Asalnya stokin daripada kulit tu, termasuklah stokin kain pun tak boleh pakai juga. Illa an la yajida na'laini falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Kalau dia tak ada kasut, maka khuf dia boleh pakai, tapi dia kena potong kerak sampai ke bawah buku lali. Nak jadi selipar gitu. Nah, itu boleh. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Syekh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, telah sepakat sekalian umat muslimin bahawa segala yang perkara yang tersebut dalam hadis itu tidak boleh dipakai oleh orang yang berihram, iaitu laki-laki, dengan kemeja itu diperingatkan setiap yang berjahit. Maknanya kalau kata baju kemeja itu jenis benda berjahit. Dengan serban dan kopiah, benda atas, topi, kek, gawa benda itu tak boleh pakai belakang. Dan dengan sarung kaki itu setiap yang menutup kaki. Sebenarnya orang menutup kaki, tak boleh pakai. Dan hadis ini ternyatalah bahawa tidak ada fidyah atau orang yang makan khuf sarung kaki kalau dia tidak berkasut yang akan dipakainya, tapi dia kena potong separuh bawah. Kerana kalau fidyah itu wajib, tentulah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut kaedah, ini kaedah dia panggil qawaid fiqhiyah. Kaedah fiqh kata ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menangguhkan penjelasan daripada waktu diperlukan penjelasan tidak boleh. Maknanya kalau orang ini nak pakai baju, patut Nabi kata, mu pakai boleh tapi bayar, kena bayar dam. Maknanya ini hujah bagi mereka yang mengatakan orang yang tidak ada pakaian tadi, dia boleh pakai, tak berdosa dan tak kena dam. Tapi pandangan yang lain kata kena dam juga tu, pasal dia bertembung. Cuma kita kata dia tidak berdosa, tapi dia punya fidyah, kena. Nah, itu khilaf lah, masalah ini masalah khilaf. Hadis ini muttafaqun alaih.
Baik. Itu dia panggil ta'khirul bayan, menangguhkan penjelasan ketika diperlukan satu benda yang tidak sepatutnya. La yajuz, tak boleh. Kerana itulah kita ustaz, kita pengkhatib, apa yang berlaku hari ini dalam masyarakat, minggu itu juga patutnya penjelasan diberi. Khutbah kita minggu ni, walaupun contohnya khutbah dah keluar, macam zaman post dulu, 4 minggu khutbah. Zaman post dulu, 4 minggu khutbah. Hak boleh satu ni sampai dah boleh 12. Tak apalah, moga isu ni baru berlaku. Tapi zaman PDF, tidak sepatutnya begitu. Berlaku hari Rabu, sempat lagi tukar khutbah hari Khamis tu. Apa yang patut diperjelaskan pada masyarakat. Nah, contohnya dalam Sarawak kata 17 kes dah orang terjun jambatan. Tak ada lagi bincang bab-bab depression, bab stress, bab. Kita kata isu-isu yang berlaku dalam masyarakat ditangani pada optika itu. Itu dipanggil ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Jadi kita kena peka. Sebab itulah dia panggil khatib berkhutbah berbeza dengan khatib membaca khutbah. Dia baca apa yang ada depan mata dia. Baik. Ini kaedah. Adapun apabila dipakainya kerana hajab, wajiblah atasnya fidyah. Menurut qiyas, orang yang uzur, yang bercukur kerana kutu yang menyakitinya atau lainnya seperti yang akan datang. Jadi orang yang betul-betul tak ada darurat boleh. Tapi orang hajah, hajab tu perlu. Kenapa memakai ni? Sejuk sangat. Tapi kalau selimut pun boleh lagi. Tak sampai peringkat mati. Ini tak berdosa tapi kena bayar fidyah. Baik. Itu satu. Yang kedua, menutup kepala. Tulis. Ini yang kedua bagi laki-laki. Menutup kepala bagi orang laki-laki kecuali kerana terlalu hajat oleh kepanasan. Mana gelegok otak kita ni kalau tak tudung kepala. Gelegok kepala dah. Panas sangat-sangat. Kedinginan atau terlalu sejuk, beku otak, tak nak mikir gitu, jam. Atau berubat, seperti luka di kepalanya, doktor kata kena balut, kalau awak ni luka, kena batu dan sebagainya, lalu dibalutnya. Maka itu dipanggil, boleh, dengan sebab keperluan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Ada cerita tuan syekh kita ni, dia nak ringkas sangat, dia ambil tepat dia nak ya. Kita pun jadi tak faham kalau dengar saja begini. Sahabat Nabi ni naik kenderaan dia nak pergi ke Arafah, dalam pakai ihram jatuh daripada kenderaan, nak apa ni, saqata min dabbati, jatuh daripada kenderaan, patah tekuk, mati dalam ihram lah. Maka Nabi kita bagi arahan kepada orang yang menguruskan jenazah. Nabi kata, la tukhammiru ra'sahu, mu jangan tutup muka dia. Sebab dia ihram. Nah, jadi kepala dia tak boleh tutup. Kalau kita tengok musim haji, ada orang kepala nampak laki-laki tu, tu orang mati dalam ihram. Dia tak akan tutup. Kenapa tak tutup? Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya, orang ni mati, dia bangkit di akhir esok tengah duk talbiyah labbaik allahumma labbaik. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa rahmatnya orang yang mati dalam keadaan ihram, dia bangun dalam keadaan bertalbiyah. Nak gimana? Mana pada zahir enggak syurga dah orang itunya. Nah, itu kelebihan mati dalam ihram. Tapi jangan bunuh diri. Pakai ihram pakai tak ikat perut dia nak mati dalam ihram mati kah? Itu matilah mati karut nama lagi tahu. Nah, ini mati dalam keadaan berihram, maka dia mati dalam bertalbiyah, dibangkit bertalbiyah muttafaq. Yang pentingnya tak boleh tutup muka kepala dia. Mana sebeda Nabi apa ni, ataupun ketika berhajat kita perlu sangat kena tutup. Nah, kepala dia luka terpaksa kena balut. Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah dijadikan atas kamu dalam agama itu dari kesukaran, suratul hajj. Cuma wajib atanya fidyah menurut qiyas bercukur oleh sebab sakit. Balut boleh. Bukan kepala sajalah. Contohnya kita kata orang ni lutut dia, lutut dia masalah, kenapa pakai gak? Gak kau orang panggil. Kau nak kemah kepala lutut. Gak tu dia tutup satu anggota tu. Boleh pakai. Tidak berdosa. Cuma kita bayar fidyah. Boleh, diperlukan.
Banyak macam ni. Takut tak habis kita. Ni orang toke-toke ni dia ada reka. Dia reka seluar dalam cawak. Kalau pakai seluar dalam biasa ni, orang jahit ni tak boleh. Seluar dalam orang tak jahit. Dia macam kain lampir budak itu. Ambil serik-serik ikat cerita. Lagu mana? Ada lah ke? Kita pun jawab dah. Baiklah. Isu yang ketiga, menutup muka dan kedua tapak tangan bagi wanita. Ha, ini bagi wanita ni. Untuk muka, tapak tangan wanita laki-laki sama. Tapi untuk muka tu khas untuk wanita. Kata di para ulama, ihramul rajul fil ra'si wa ihramul mar'ati fil wajhi. Nah, itu kaedah. Ihram laki-laki di kepala, ihram wanita di muka. Kecuali kerana hajatnya, kerana perlu, maka haruslah diperbuatnya, mana boleh tutup muka, serta kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Mana dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqubul al muhrimah wala talbas al qaffazain. Janganlah memakai penutup muka macam orang perempuan pakai purdah. Purdah dia panggil apa ni? Niqab. Ha, tak boleh berlaku tu. Bagi perempuan yang berihram, dan janganlah ia memakai kedua sarung tangan. Hadis ni rawahu Ahmad wal Bukhari. Mana hadis sahih? Dan juga dari Ibnu Umar, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhan nisa fil ihram anil qaffazain. Al qaffazain, Nabi kita larang wanita daripada pakai sarung tangan. Sarung tangan. Stongan tak apa. Stongan beza. Stongan stoki tangan tu, hok dia pakai nak tutup aurat tu. Lah itu lain. Qaffazain hok sarung tangan ni. Itu tak boleh. Wama masal wars wa za'faran min athiyab, dan juga Nabi kita larang pakaian yang terkena wars. Jenis satu jenis celupan itu wars. Dan za'faran sebab dia ada warna, dia ada bang. Itu tidak dibenarkan. Rawahu Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang baik. Walitalbas ba'da zalika ma ahabat min alwani thiyab mu'asfaran au khizan au sarawil au qamisan. Jadi kalau dia tidak ihram, dia boleh pakai semua dia sebut tadi, nak pakai apa dia pakai, kan? Daripada warna apapun yang berwarna kuning, sutera, bulu, perhiasan dan pakaian-pakaian ataupun baju, semuanya boleh belaka-belaka. Itu dia panggil dan hendaklah dipakainya kemudian dari yang demikian itu selepas daripada dia ihram. Menunjukkan harusnya memakainya selain dari larangan yang terkandung dalam hadis tadi, tidak berbeza di antara yang berjahit dan lainnya, yang berceluk dan lainnya, itu dia panggil pakaian yang boleh kita pakai. Cuma di sini isu yang kita nak tambah, isu tutup muka bagi wanita berihram. Boleh itu isu tutup muka bagi wanita berihram. Lah ni zaman pasca Covid dia panggil. Pasca Covid. Covid tak ada dah. Kalau ada apa dia tu berehat 5 hari ya. Dah. Boleh surat Covid. Berehatlah kita 5 hari rumah. Bila-bila duduk cabut rumput pergi tangga. Nah, perlu eh. Kalau muslimat bila-bila susun mari pakaian. Kau duduk kubai lama dah tu. Learning boleh wanita pakai niqab, maaf, pakai pelitup muka. Mas dipanggil. Jawab dianya tergantung kepada peraturan negara Arab Saudi. Kalau kerajaan Arab Saudi kata kena pakai, maka fatwa Malaysia, fatwa kita nak kata fatwa jelah maknanya keputusan muzakarah ulama-ulama dalam tabung haji mengatakan kita boleh pakai mas, boleh pakai pelitup muka, tak payah bayar dam, tidak berdosa dua-dua sekali. Tapi kalau lah ni Arab Saudi tak kata apa. Tapi kita yang nak pakai kerana takut ke Covid. Nah. Nah, maka di situ ada berbeza suasana. Jadi ada yang mengatakan kalau takut boleh kita kata ada hajah situ, ada keperluan, maka kita tidak berdosa tapi kena bayar dam. Tapi kalau tak ada apa-apa. Dalam ihram tu sudah pakailah.
pakai buat apa benda benda hok Tuhan larang tu. Jadi kadang-kadang orang hok Tuhan larang tu lah dia nak pakai. Lepas tu lepas pada ihram tak pakai-pakai pula. Ada masalah. Macam kita hari ni sebahagian masyarakat bila pergi masjid pakai. Semaya pun pakai mask juga. Makruh perbuatan itu tutup muka. Laki-laki. Dia duduk buat kedai kopi tu sakut dagu dah dia punya pelitup muka. Waktu nak semaya dah sakut dagunya. Sudah semaya tutup balik tak apa. Kena jelas itu. Kadang-kadang tanya, duduk sebelah kita pakai, tanya apa pakai ni? Saja. Kata saja, sakut dagu dulu, lepas solat, akak, tak apa, tak ada masalah. Kita sakut sini, cadang-cadang. Nah, mungkin jiran sebelah kita nak bersih kuat ke, nampak dia duduk sesengah-sengah, kita perut tutup sementara. Atau kita sendiri nak bersih. Musim-musim gini kena ambil kira juga dah. Tapi, jangan jadikan satu budaya, nak semaya, pakai pelitup muka, sudah semaya, tu buka lah. Jadi dipanggil makruh perbuatan itu tanpa. Tapi bagi wanita, bagi kita laki-laki pakai emas tak apa. Muslimat yang kita pasal ihram dia di muka. Itu masalahnya. Jelaslah kita. Yang keempat, mari kita perhabislah insya-Allah. Yang keempat, memulakan berharum-haruman. Sedap juga bahasa dia. Memulakan berharum-haruman bagi orang berihram, bagi laki-laki atau wanita pada pakaiannya dari baju atau lainnya serta sarung kaki ataupun pada badannya. Menurut kias pada bajunya dengan jalan lebih utama. Jadi dia panggil apa makna memulakan? Tulis kaedah. Kaedah dalam ilmu haji boleh mula, boleh terus, tak boleh mula. Tulis tanda dia punya kaedah haji ni. Boleh terus, tak boleh mula. Contohnya kita dah niat dah. Ni labbaika umratan, saja aku mengerjakan umrah. Astagfirullah. Ustaz kata sunat sebelum kita dah mandi, kita pakai ihram, sunat kita berwangi dulu. Pakai minyak wangi macam-macam. Aku terlupa tadi. Ambil minyak wangi lepas pada niat, itu larangan. Tapi kalau kita dah berwangi sebelum niat, pakai minyak wangi comel, pakai minyak rambut, bercetak bajin. Nah, kita pun niat labbaika umratan nawaitul umrata, tidak jadi masalah. Dia kata boleh mula, tak boleh, boleh terus, maaf. Boleh terus, tak boleh mula. Itu kaedah dalam haji, boleh terus, tak boleh mula. Maknanya hok ada di tubuh kita tak payah pergi basuh. Niatnya. Patu bau ni, biarnya bau. Dah kita nak pakai ihram berapa je kita kata nak boleh siapa kau daripada mikot nak pergi ke sesar tawah tu dah 5-6 jam kita pakai minyak atas hok sedap sekali hok beli tu hok 200 hias botol tu dah yang hok 5 hias 3 botol tak ada apa-apa lagi bau lah je dah jadi hok tu kita kena pakai ni maka bau kekal lah haraja tidak jadi masalah minyak kita pun orang panggil berkelak rambut boleh. Tapi sudah pakai, sudah niat, baru nak pakai, tak. Berarti kata, memulakan, itu salah. Yang tak boleh memulakan. Kerana hadis yang lalu, nahan Nabi SAW anil tsaubil ladzi massahul wars wa za'faran. Nabi kata, tidak dibenarkan pakaian yang disentuh oleh wars bauan ataupun za'faran, jadi tidak dibenarkan. Tapi kalau bau ada dah, tak apa. Boleh terus, itu dia dah kaedah. Boleh terus, tak boleh mula. Itu dalam bab haji. Baik, isu kekalnya bau harum. Dah kita pakar tadi, bau tu lekat. Kata jumhur ulama, jumhur mana majoriti ulama kata, tidak haram kekalnya baunya harum. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu iza arada an yuhrim, tatayyaba bi atyab ma yajidu, summa arawa bi sattib fi ra'sihi wa lihyatihi ba'da zalik. Aisyah kata, Nabi sallallahu bila dia nak berihram, dia akan pakai wangian yang terbaik yang dia ada. Aku nampak arak, aku nampak wabi sadduh ni, wabi satib, kilauan minyak atar tu nampak di kepala Nabi dan di janggut dia nampak. Minyak nampak. Maknanya Nabi kata tidak kata pergi basuh tu, nak ihram lah teruskan. Nah, itu dibenarkan terus, boleh terus, tak boleh, tak boleh mula. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi dan asah hadis ada dalam Bukhari. Kata penyusun Nailul Autar
Dari hadis ini diperdapat keterangan tentang sunatnya berharum-haruman ketika hendak berihram bagi laki-laki ni. Orang laki-laki sunat berwangian meskipun masih tinggal baunya semasa berihram. Mana kita yakin kalau kita pakai minyak wangi ini sah dah bau yang dia akan kekal sampai ke setengah hari. Nah. Waktu itulah kita kadang-kadang arak dia goreng kita juga. Kata berapa sebotol ni? Dia kata 500. Berapa hari tahan apa ni bau ni? 3 hari. Lepas 3 hari dia senyap mata ya, jangan mandi ya. Ya. Oh, padan. Pakai bangut tu jangan mandi hilang juga di bangun. Kata dia ni goreng kita. Maknanya bau dia tak ada, tidaklah mudarat ketinggalan bau dan warnanya, yang haram hanyalah memulainya sesudah berniat ihram. Kata ulama usul, yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Diampunkan mana dimaafkan pada yang berkekalan, apa yang tidak dimaafkan pada permulaan. Mana kekal terus tak apa, baru nak mula tidak boleh. Jelaslah kita tu dah. Comel. Kita pergi kepada seterusnya. Yang kelima. Perkara larangan ihram yang kelima. Menyikat dan meminyak rambut. Rambut kita ni, rambut janggut samalah. Yang penting bulu-bulu yang ada di muka kita ni. Kerana menafikan keadaan orang yang berihram. Yang berambut kusut dan berdebu. Orang yang berihram ni sepatutnya kusut masai dia punya rambut. Orang Kelantan kata bergoseng rambut dia. Bergoseng sedap gila. Bergoseng itu makna kusut masai. Berdebu daba. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia kata hajjan Nabi sa'ala rahlin ras wa qatifatin khalq tusawi arba'ata darahim awla tusawi. Tumma qal Allahum hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Nabi SAW pergi menunggang kenderaan yang buruk. Nabi kita naik kenderaan biasa ya. Dan sehelai apa ni dia panggil gamis qatifah gebar atau kain lah. Kain ihram itu yang usang dah. Harga dia lebih kurang 4 dirham ataupun tak sampai. Maknanya Nabi tak pakai hok mahal-mahal dok. Pasal itulah tuan-tuan dan puan-puan kalau nak pergi haji tak sedap belilah kain ihram hok mahal-mahal tu. Kita laki-laki ni tak terlibat sangat. Noh, mak-mak ajah ni. Oh, ada kedah kah lah ni. Butik haji dan umrah. Ni cari penyakit. Ana masa belajar dulu kita dulu bawa dera orang-orang VIP. Oh, dia cerita, "Ustaz, ni baju ni untuk pergi mabik lain." Untuk pergi melontar baju lain. Kata berapa baju nak puan bawanya. Hajah bawa mari Mekah ni. Dia kata untuk di Mina saja 5 jenis baju ada. Butik kita beres belakang sedia. 2-3 ribu harga baju. Kata ni bukan nak pergi haji, nak pergi berjangok lagu ni. Tak ada, kita pakai biasa. Ya. Tak usah dulu pakai pelik-pelik. Nabi pakai pakaian harga 4 dirham atau tak sampai. Itu pun dia berdoa. Tengok doa ni. Mai kata belakang, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku menunaikan haji ini, tunaikan haji yang tidak mengandungi kemegahan, tak ada riya', dan bukan mencari kemasyhuran nama, nak cari glamour dak. Lagu mana lagi kita pakai baju comel-comel. Nah, Allahu akbar. Malu kita kepada Allah Subhanahu taala. Duduk di Arafah, orang suruh berdebu daba, kita geduk main gosok baju situ. Hadis rawah Tirmizi dan lain-lain. Dalam hadis lain kata Ibnu Umar, anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manil hajj. Orang tanya, ya Rasulullah, siapakah watak jemaah haji yang betul? Manil hajj, siapakah orang betul-betul kerja haji? Qal asy-sya'isu tafilu. Nabi kata orang yang kusuk masai, bergoseng dan tidak berharum-haruman. Tak ada dah lah, tak bau molek dah. Muka pakai ihram dah dia tu. Kalau pakai minyak atar punya hilal dah lah. Nabi kita ihram dari Bir Ali di Madinah.
Bir Ali, Abiyar Ali, Zul Hulaifah, nak sampai Mekah 400 km 8 hari 8 malam. Kalau pakai minyak atas di Madinah, hanya habis lama. Bergosok sungguh masak. Gosok masak ke tidak? Dia tidur atas pasir. Ya. Kalau lapik kain pun begitulah. Maka Nabi kata, orang yang baik, orang jemaah haji yang baik itu, iaitu orang yang kusuk masai dan tidak ada bau-bau wangi lagi, tak ada lah. Sebab bau dia habis dah. Jadi alhamdulillah hadis ini rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Allahu akbar. Tengok ni. Hadis satu lagi hadis. Ketika kita berada di Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan keberadaan kita di bumi Arafah kepada para malaikat. Fayaqul, Allah Taala berfirman, "Unzuru ila ibadi." Wahai malaikat, mu tengok hamba aku duduk wukuf di Arafah. Ja'uni syu'san, tulis syu'san ghubran. Betul bagi saya. Ja'uni syu'san ghubran. Mereka datang dalam keadaan berdebu daba, dalam keadaan kusuk masai dan berdebu daba. Ada ditulis ini syaisan ghabiran. Jadi kita kata yang pentingnya suasana jemaah haji tidak berhias-hias, tidak berjanggok-janggok, lebih kepada tawaduk. Karena itu sampai hari ini anda duk perhati tengok kerajaan Arab Saudi dia tak buat marma, tak buat mozek di khemah Arafah. Kalau tidak kak, tak ada dalam debu daba kita ni. Nah, kita duduk, ada kapit ada. Tapi kita duduk atas debu lah jawab dia nya. Jawabnya atas debu. Biar ada syu'san ghubran tu kena ada. Allahu Akbar. Banyaklah. Jadi kita hadir rawat Ahmad dan lain-lain. Itu dia panggil yang pentingnya, tak boleh sikat rambut, tak boleh minyakkan, wangikan apa ni, minyak rambut setelah kita berihram. Tapi sebelum ihram boleh. Yang keenam, boleh. Larangan yang keenam ihram membuangkan rambut ataupun tulis bahasa kita lah biarnya nampak payah sikit, menghilangkan rambut dari kepala ataupun bulu-bulu lainnya dengan sebab bercukur, cukur ke, potong dengan pisau ke, ulama kata menghilangkan bulu tak kira, cabut ke. Oh, guting biasa lah kan? Cukur biasa juga. Cabut? Tak boleh juga. Kalau kita bakar boleh? Rambut panjang. Kita ambil api berkerik bakar boleh? Tak. Sebarang bentuk menghilangkan, mencabut, menghilang itu tidak dibenarkan. Tak kira lah apa saja. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْنُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ. Mu jangan cukur kepala kamu sehingga sampai ke tempat untuk kita nak bertahalul, di mana setelah kita melontar Jamratul Aqabah pada hari raya ataupun lepas kita tawaf dengan sa'i bagi orang umrah, cukur masa sudah sampai. Surah Al-Baqarah 196. Termasuklah semua bulu di badan lantaran bersenang-senangan, dia panggil tarafuh. Tulis kau Arab sikit, tarafuh. Tarafuh ni maknanya kita bila kita buat bulu-bulu hak seronyih ni macam nampak macam berhias, berjanguk kata orang Kelantan. Itu tidak boleh. Oh, kalau bulu hilang sendiri tak apa. Contohlah kita kata kita basuh muka, ambil wuduk kan. Tiba-tiba ada bulu lekat di tangan. Mari mana bulu-bulu ni, bulu mata cabut. Tak ada masalah. Kita sesemua kita sehingga fah keluar sekali ngehingo tu dua tiga orang bulu hak gugur bulu hidung, macam tak apa. Tak bolehnya tarik, itu tak boleh. Ingatlah, kena beringatlah masa kita ihram tu, kena berhati-hati dan beringat-ingat. Yang ketujuh, mengerak kuku-kuku. Mengerak kuku sama juga. Saya tak kerak, saya gigit. Ada setengah orang kena buhim nak gigit kuku-kuku, ada tak? Dia panggil tabi'an. Tengah duk era kerak ke. Supalah. Gigit ke, potong ke, kacik ke, boleh berlaku. Mengerak kuku menurut kias dengan membuang rambut. Samalah. Kerana dalamnya terkandung perkara tarafuh, maknanya berhiah-hiah, bersenang-senang diri. Dan sempurna pidiah itu pada membuang tiga helai rambut atau tiga kerak kuku dengan bersatunya tempat dan masa, sebagaimana akan datang perkara-perkara dam. Apa dia maksud?
Maknanya kalau kita tarik sawat rambut, secupak berah. Secupak. Dua, dua cupak. Tiga, habis. Full. Dia panggil enam orang. Miskin, kena bayar. Satu, dua, tak apa lagi. Cukup cukup tiga ke atas, kena bayar penuh. Enam orang miskin. Atau puasa tiga hari. Atau sembelih seekor kambing. Dia panggil atau, au. Maknanya ada pilihan. Baiklah, yang ke lapan. Tak habis lagi lapan. Masih lagi yang tujuh. Rambut-rambut dibenarkan dengan tiga helai dan dikiaskan dengannya kuku-kuku dan tidak diiktibarkan semuanya dengan ijma' ulama. Maknanya bukan kata cukur semua baru bayar dam, tak. Tu tiga orang ke atas kena. Dan tidak ada perbezaan pada demikian itu di antara yang lupa bagi ihram dan dia tidak tahu keharamannya kerana umumnya ia itu dan seperti segala kerusakan. Ya kita ingat. Dan ini berlainan dengan yang lupa bagi ihram dan yang tidak tahu pada tamattu' dengan pakaian, harus haruman, minyak, jima' dan permulaan-permulaannya kerana diiktibarkan tahu dan maksud padanya sedang ialah dicabut pada keduanya. Apa beza ni? Dia gini tuan-tuan kena ingat. Setiap benda yang merusakkan tak boleh nak hantar balik, maka dia kena bayar dam walaupun tersalah. Tulis itu kaedah. Gapa dia rusak? Potong kuku, potong rambut. Bila kita salah kat rambut, pak, astagfirullah. Boleh takut balik? Tak boleh dah. Kuku, tak boleh juga. Maka kena bayar. Walaupun tersalah, ini dia mengikut dalam pekuas syafi'i inilah. Kita lalu kat kedai arak colik minyak wangi. Dia tak tahu kita heran. Sedap bau ni, haji-haji sedap makin corak. Maka heran kita. Kita pergi basuh ya. Sebab dia tidak merusakkan. Kau rusak tangan kita kena minyak wangi. Rusak. Salah pakai piyah. Kita lalu orang bui piyah comel, piyah haram. Tok atas kepala. Sengih kita. Awak dalam ihram. Astagfirullah. Cabut. Punah kepala kita. Tak punah. Maka itu dia panggil kesalahan itu dimaafkan. Itulah perbezaan dia. Baiklah. Yang uzur tentang bercukur, orang ni uzur. Dia dalam ihram tapi nak cukur kepala, boleh tak boleh? Orang yang uzur bolehlah bercukur kerana disakiti atau kutu. Mana ada kutu atas kepala ngang-ngang, luka atau seumpamanya. Dia berjalan-jalan jatuh benda atas kepala, dia luka, doktor kata kena cukur kepala dia separuh sebab nak letak ubat. Firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa daripada kamu yang sakit atau ada penyakit di kepalanya, maka berpadalah dari puasa. Dia kena puasa. Dia kata apa ni? Dan berfidyah lah. Tak pagi baru boleh baca. Berfidyah. Dia main ke arak tekok Melayu ni pahala. Berfidyah lah dari puasa. Maknanya kita kena puasa 3 hari. Atau sedekah, tulis itu. Bagi 6 orang miskin makan di Mekah. Atau nusuk, 9 seekor kambing. Dia guna, Allah Ta'ala guna, au. Mana mempilih nak mana. Pada itulah ada seorang ustaz dulu, pernah orang panggil dia ustaz kambing di Mekah, sebab dia tak ada au. Semua kesalahan kambing belakang. Ustaz, saya cabut bulu romo, bulu ni, bulu hidup 3 orang, kambing seekor. Kambing belakang ni, tak ada dah. Pilih-pilih tak ada. Akhirnya orang panggil ustaz mana tu? Ustaz kambing. Pasal apa kambing? Sama ada ilmu dia macam kambing tak belajar. Ataupun kerana dia semua akta dia kambing berlaku salah. Mana boleh lagi tu benda hak boleh ringan. Jangan duduk berat nyanyi korang. Bagi hak berat kita berat lah bagi hak ringan. Jangan duduk kacau lah. Baiklah. Yang kelapan. Maknanya kalau kita uzur, terpaksa kena potong, terpaksa kena pakai pakaian, pakailah. Tidak berdosa, tapi bayar dam. Bayar fidyah, kena. Yang kelapan, akdun nikah. Akad nikah. Dengan wali atau wakil. Tak boleh. Demikian juga penerima nikah. Nak terima nikah.
baginya atau bagi orang yang wakilnya. Orang wakil dia tolong timu ni ikut aku, aku nak pergi melatar. No, pergi melatar. Dia sama-sama pakai dalam ihram belakang tak boleh. Maka tidaklah haram baginya rujuk. Kalau dia baloh dengan bini, baloh Mekah, puas hati dah. Siapa di Arafah dia penung. Tak boleh berzikir weh. Mari ceram Mekah tu, kita rujuk. Tak apa, walaupun dalam ihram. Sebab apa tak apa, balik kepada kaedah hasar tadi, berkekalan nikahnya. Sebab yughtafaru fil istidamati ma la yughtaru fil ibtida'. Boleh terus, tak boleh mula. Mana dia bini dia, cuma dia paluh dia cerah tak ni, tapi dia boleh rujuk kelik. Beza di antara rujuk dengan akad nikah baru, tidak boleh. Dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhtub. Orang berihram tak boleh menikah, tak boleh akad nikah, tak boleh minang, tak boleh berlaku. Dia wali pun tak boleh ke? Contohnya anak dia nak minang, nak menikah rumah ni. Jadi kita buat lah ni, dia panggil video call. Ayah dia Arafah nak ambil berkat ni, healing. Ayah dia buat pokok di Arafah, ambil gambar, buka video, nak akan nikah anak di Malaysia sebelum gaya. Nelak pergi tawah dulu, siap-siap bawa kita akan nikah. Tidak boleh. Baiklah, yang kesembilan, jima. Ini yang paling berat sekali. Dan pendahuluan, mukaddimah-mukaddimah dia. Tak boleh. Bila sudah pakai ihram, tak boleh nak main kenyuk matang, ya bini tak boleh lah. Gosok-gosok tak boleh. Jangan main-main. Zaman WhatsApp ni, mazhab WhatsApp ni, Abu Anah kata, atak emoji love tak boleh. Biasa kata atak gambar bini tak? Atak gambar love ke gambar? Gambar apa? No, awak sudah dalam ihram. Atak gambar awak, atak WhatsApp tak apa. Nah, tulis. Ajak mari makan ke apa, tak ada masalah. Tapi atak gambar-gambar mengorak dengan bini, sudah tidak dibenarkan. Sobalah, lepas tahalul ni kita sambung balik. Dia lepas atas sekejap. Tidak boleh. Sebab tu dia kata bersetubuh dan pendahuluannya. Muqaddimah dia tu. Mana dari firman Allah Ta'ala, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Maka sesiapa yang telah memfardukan pada mereka itu, maknanya siapa dia sudah berniat, boleh memfardukan, faradha fihinnal haji, sudah berniat haji, dia, perempuan dia, isteri dia, la rafasa, jangan lagi kamu bincang tentang perhubungan suami isteri, perhubungan makan minum tak apa, perhubungan hubungan seks, hubungan apa ni, jimak dan segalanya, tak boleh. Dan jangan lagi diberlaku fusuk, buat jahat, katok orang ke, tapa orang ke, curi barang orang ke, isap rokok ke, tak boleh berlaku. Tulis itu, isap rokok. Nak tulis. Fusuk, rokok haram. Siapa dia kata halal rokok? Ada seorang dua ustaz tak update maklumat. Dia kata, makruh rokok tu. Makruh rokok. Pakai kalau orang kata haram rokok, dia pergi gelar yang buruk. Baru ni keluar dari radio. Dia kata orang yang kata haram rokok ni Wahabi. Tak juga, ni bahaya Wahabi. Apa tu orang telefon dia, ustaz, majlis fatwa Malaysia ni, majlis fatwa haram rokok ni. Dia pun kanya, majlis fatwa kau dia. Kecek dari radio, pasal tak khabar ingat molek. Pasal nak ngata kau orang sedap. Label yang paling sedap kali, W. Itu paling mudah kali kata kau orang. Nak isap rokok, isap lah. Tak sedap kata kau orang lah. Tapi bagi kitanya, orang isap rokok Mekah, orang ni termasuk dalam buat fusuk kerana rokok itu haram, maksiat. Tuan-tuan ingat molek. Orang pergi cari haji mabrur, kita pergi bawa haji Marlboro di Mekah buat apa kerja? Ada ramai lagi haji Marlboro ni. Tak insah-insah. Kalau kata kok ni bukan bi berapa puluh ni, kok kena bayar mahal ni. Kita tap mahal pok dia ni pasal dia gede isap rokok Mekah. Boleh marah demo. Yang ketiga, wala jidala fil haji, jangan berbantah-bantah dengan mulut pada musim haji. Jadi, ada kata apa beza fusuk dengan jidal? Jidal ni tak naik anggota, dia mulut ya mulut. Jadi hak ni tidak boleh buat. Jangan buat. Naknya ayat ni rafas. Rafas tu hubung kait dengan perempuan. Baik, kata di para ulama surah Al-Baqarah 197, kata di para ulama tafsiran kalimah yang tiga ini sayugialah sesuai dengan keadaan kaum di masa syarak. Tengok lah. Jadi rafas itu yang dikatakan jima, yang bersetubuh dan pendahuluan-pendahuluannya, berkata-kata tentang hal yang berkait dengan hubungan seks,
itu hak, tak boleh. Fusuk iaitu keluar dari apa yang wajib atau orang yang berihram kepada perkara yang boleh dilakukannya di masa halal, seperti berburu, memakai mawan yang harum dan apa ni, perhiasan dan pakaian-pakaian yang berjahit, dan termasuklah buat-buat benda-benda maksiat, termasuk dalam fusuk, benda tak baik. Adapun jidal ialah yang berlaku di kalangan rombongan haji dari perbantah-bantahan dan bermegah-megah di musim haji. Dengan demikian terdapatlah persesuaian antara kalimah tersebut. Jadi tiga perkara ni benda berat, Allah sekat. Ayah selalu. Nah, tak sibuk bantah. Kita berebut bah pun kena balah. Oi, salah. Lama dulu. Lama anak bawa jemaah dulu muda-muda dia. Dia panggil lususul basat, Arab panggil. Pencuri bah tengah malam. Kita nak keluar daripada Arafah tu. Pakat curi bah orang. Dia pergi bayar dreba mesti. Wah, sebut negara orang pula. Dreba bah tu. Mu nak apa dia? Aku bawa rombongan ni. Dia apa kamu? Dia bayar mahal lagi. Kawan tu ikut bah dia pergi ambil rumah. Berlaku. Hei, jangan main. Mekah ni berat. Setel orang Mekah tak ada. Prebek-prebek ni. Jeneral-jeneral berlaku alik atas. Baik, kita sambung. Kita perhabiskan dia. Satu lagi dia. Kau tak email orang malam ni. Yang ke-10. Dia kata, beri tengah jalan tak sedap sebenarnya. Kita pun habis baru sedap. Yang ke-10, memburu hayawan yang dimakan. Seperti tulis, memburu hayawan di darat, hayawan darat yang dimakan, seperti kerbau. Orang sini orang tak buru kerbau. Kerbau ni orang hok pera ni, kecuali kelapa sawit je panggil. Kelapa sawit buru nak igat tak boleh tu. Tapi macam mana tuan dia boleh kenal kerbau dia adalah kelapa sawit? Dia kenal ke mana? Dia kata, ni kerbau aku, ni kerbau aku. Lepas tu, bari tembok. Lah, kerbau di sini dia panggil macam, orang panggil, apa nama, seladang kau. Nah, tapi bukannya banyak di tempat Arab ni. Orang yang benda-benda ada dengan Arab lah, baru pun nampak. Itu yang saya nak kerbau. Tak apalah. Enggak apa lagi. Ayam kan? Ayam hutan. Merpati betul. Merpati banyak hok duk main tepi jalan kan. Yang pentingnya segala hayawan yang dimakan. Hayawan darat yang dimakan, arnak, usa, kijang, buah tu baru senang. Nah, maka itu tak boleh. Dalam kita ihram, tak boleh kita apa ni? Kita berburu tak boleh. Nah, jangan pergi buru dalam ihram. Ni burung merpati ni. Dia makan, kan dia makan dekat Masjid Haram. Mari setengah orang ni halau dia. Tak boleh, itu kacau. Dia panggil ihraj, tahrij al-hayawan. Itu pun tidak dibenarkan. Ini dalam ihraj duk main hambak buruk. Nak ambil gambar ustaz, ambil gapah ni lagi sudah pakai ihraj, kita mari. Anda tengok setengah orang tu, jangan buat ni cerita. Kau bahaya cerita. Dia kalau dia nak ambil makan yang burung, dia akan ambil hak burung makan. Hak burung makan patu tu, dia halal burung dia ambil tu. Anak bertanya, bu, kenapa ambil ini? Sebut bahasa orang itu. Oh, dia kata, ini yang berkatnya, bapak. Hak berkat tu, hak buruk makan tu. Kata, kalau munak ni aku beli dua supik. Dua bekas, ya. Budak paprika ada jual tu. Kita beli sedekah dia. Tak mau ini? Mau ini. Kata, ni tak patutnya. Pasal, kita tak boleh kacau burung dari tanah haram. Kita pergi duduk kacau dia tengah makan. Itu pun termasuk dalam mengacau burung-burung di tanah haram. Jangan duduk main. Kalau kita kata nak ambil gambar, itu suka-suka, dia tak makan, dia lalu kot kita je. Baik. Jadi burung-burung tak boleh. Allah Ta'ala firman dalam Quran, وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Dan diharamkan ke atas kamu memburu di daratan selama kamu berihram. Maknanya, kalau kita pergi laut, tak apa. Sungai, ngai ke, dalam ihram, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, saidul bari, binatang perburuan di darat. Kalau kita pegang, tak apa. Kambing ke ayam, kalau kita beli, walaupun kita dah pakai ihram, semelih lah. Kalau tidak, tak makan apa kita. Zaman dulu, bukan masa zaman dulu ni, zaman dulu, orang bawa lembu, bawa unta, bawa kambing, pergi ke Ma'arafah, semelih situ. Zaman dulu dia bawa peti ya. Lepas satulah kita kata peti ais ni telah merusakkan
hari tasyrik. Tahu mana gapa hari tasyrik? Hari tasyrik mana gapa? Heh? Hari tasyrik ke hari 11, hari 12, hari 13, hari tasyrik dia panggil. Dia panggil hari jemur daging. Dia sembelih, dia tak ada peti, dia kata di kemah dia tu. Itu panggil hari tasyrik. Jadi kata di ulama semasa, siapa dia? Hari tasyrik ni telah dirusakkan oleh peti ais. Tak ada orang jemur dah ni. Jemurnya marah di banaran lah kita. Itu dia panggil hari tasyrik. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, oleh kerana dua perkara ni perlu pada huraian. Yang pertama, isu binatang perburuan. Yang kedua, isu bersetubuh semasa ihram. Jadi kita tangguhkan dalam siri akan datang insya-Allah. Yang pentingnya 10 perkara larangan ihram ni kena ingat. Larangan dia ada yang bersifat untuk laki-laki saja, seperti pakaian yang berjahit, bercantum. Kalau kita setengah orang ni salah faham. Dia kira asal kau jahit ya, tak boleh pakai. Ana duduk dapat WhatsApp daripada orang besar juga, dia pergi Mekah, dia duduk hotel besar. Dia sampai di Mekah, dia kata dia nak buang air, nak masuk di tandas. Dia ambil kain tuala hotel, dia pakai. Sudah-sudah pakai, dia tengok ada jahit tepi. Di atas gambar siap kita. Macam mana saya ni? Ha, kata tuan kena bayar utah. Utah kau ustaz? Huh? Bayar utah. Dia tak boleh kain bercantum. Bukan kain tepi ni. Ada tu ayuh marah kau bini di Mekah dia. Dia bila boleh kait ihram, bini dia pandai jahit zigzag, dia tengok takut bulu ke. Dia pun jahit, tapi ini tak sihir bulu. Tok laki tak tahu. Sapa-sapa di mekok, buka-buka tengok, oh. Mentara pandai jahit ke, selalu. Kata gapo tok ayah marah tu, ni lah makcik makmu ni lah. Jahit kait, kata biarnya jahit lah tok ayah. Bapaknya ustaz, tak ada gapo-gapo. Kalau jahit pun boleh, baru kau comel. Hak tak boleh, nyep catung. Dia pun melengung sementara, malu depan orang yang marah Kaabah. Kata mak nak marah kau-kau lah pakcik. Depan orang, malu orang. Malu kita, satu malu bini kita tu kena marah. Yang kedua kita sendiri malu, nampak tak mengaji sangat. Dia orang tua ni sedap juga kadang-kadang. Kau tak imam agar. Dia buka ihram di Kuala Lumpur. Buka alik bawah ni kan? Buka bawah kanan. Kita kata pakcik, buka itibak ni nanti nak tawah. Nak tawah, buka. Buka sini. Dia berkelih kita. Dia kata, saya ni Alhamdulillah, 17 siri kerusuh haji. Tak pernah miss. Nak tegur aku. Mana gitu lah. Jangan tegur saya. 17 siri tak pernah miss. Dululah 17, dah ni berapa belas siri tau. Kita pun mikir panjang. Tengok dia tu nampak berubah banyak dah. Kalau dia nak ambak kita, memang tak. Dah masa tu tak sakit lutut lagi. Cuma mikir kau orang tua lah. Tak? Kalau kita tak mikir, tu kata, memang lah pakcik, 17 siri gigi sok mo, tapi duduk buah belakang ataupun tidur. Kau nak agak? Rasa berambak di epok kita. Gitu. Jadi tak usah kacau orang tua lah. Kita main baik-baik, harmonikan suasana. Allahu Akbar. Baiklah. Berhenti sekat dulu. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.